Hey 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 football lovers, Akbar di sini. Selamat datang kembali di channel Timnas Everywhere. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat dan murah rezeki selalu. Amin. Pada video kali ini, brother, kita akan membahas banyak pemain keturunan yang mau bergabung ke Timnas Indonesia U19. Ketua Umum PSSI bijak menyikapi soal tersebut. Namun, brother, sebelum masuk ke dalam pembahasan yang lebih lanjut, ada baiknya kalian klik tombol like di bawah video ini dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan informasi terupdate dari kami. Terima kasih. Oke brother, dua ajang cukup bergengsi. Piala Asia U19 2020 dan Piala Dunia U20 2021 sudah di depan mata bagi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia U19 kini memulai persiapan serius untuk memperoleh hasil yang baik. Pemain Timnas Indonesia U19 saat ini masih menggelar pemusatan latihan di Jakarta. Rencananya, latihan tersebut baru selesai pada Selasa 24 November 2020. Saat ini, brother, terdapat 38 pemain yang turut serta dalam pemusatan latihan skuad Garuda Nusantara. Dari jumlah tersebut, hanya ada satu pemain keturunan yang dipanggil oleh Coach Sintayong. Pemain yang dimaksud adalah Jack Brown, yang sebelumnya juga sudah ikut dalam pemusatan latihan di Kroasia. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengatakan bahwa sejatinya ada banyak pemain keturunan Indonesia di luar negeri yang ingin bergabung dengan Timnas Indonesia U19. Menanggapi hal tersebut, brother, Iwan Bulik menegaskan bahwa dirinya akan tetap memprioritaskan para pemain yang sudah berlatih keras selama ini. Iwan Bulik bisa saja menggunakan pemain keturunan yang cukup banyak di skuad Timnas Indonesia U19 jika para pemain yang diprioritaskan tidak berkembang dengan baik. Mengingat hal tersebut, brother, Iwan Bule pun meminta Bagas Kava DKK bisa menunjukkan kerja kerasnya dalam berlatih. Harapannya para pemain itu bisa mengeluarkan kemampuan yang melebihi para pemain keturunan. Oleh sebab itu, brother, mari terus kita dukung para pemain Timnas Indonesia U19 yang saat ini tengah menjalani pemusatan latihan. Dan jangan lupa juga untuk dukung terus channel kami dengan klik tombol like di bawah video ini, komen sebanyak-banyaknya. Salam hormat Timnas Indonesia.